bersama sahabat servis Motoklinik. Ini adalah edisi spesial di mana kita akan mereview 3 brand Livina sekaligus maju dikit. Jadi kita akan membahas dan mereview tentang trouble yang paling sering terjadi di brand Livina. Ini ada 3 unit. Jadi kita akan review semua keluhan-keluhannya mulai dari 3 cara pentingnya. 3 ini Kak. 3 ini ya. Tiga cairan penting, salah satunya terhenti dan tidak mengalir. Untuk yang ini ada kendala di cairan air. Jadi kita lihat soalnya butuh nanti sesuatu video di kakak kita akan review, kita akan upload. Lebih dekat lagi Kak, sini Kak. Ini Mr. Joko, dekat lagi Kak, sini Kak. Ini juga ada kendala di air. Lihat airnya di sini keruh sekali. Ini kayak air sawah ya. Jadi tumpahannya sudah seperti ini. Kita juga akan bedah radiatornya, kita akan ganti baru. Kemudian untuk brand Livina yang ini keluhannya tidak mau digas. Jadi hanya tertahan di RPM 1500. Kita akan cek cairan yang kedua, yaitu cairan bahan bakar. Ini ada kemungkinan bahan bakarnya tidak lancar berasal dari fuel pump atau pompa bahan bakar, pompa bensin yang tidak menyembur dengan sempurna. Ini kita akan siap eksekusi semuanya. Mekanik Mas Bobby, kemudian Grand Livina yang ini Mr. Jack, kemudian Grand Livina yang itu Mr. John. Untuk mobilio dipegang sama Bung Pen. Oke, semuanya siap dikerjakan. Kita akan bongkar lagi biar dapat cuan banyak. Oke, 1, 2, 3, gas.